Halo teman-teman semuanya. Wih, selamat datang di YouTube channel The House. Ya teman kita vlog kita guys ya. Mereka mempercayakan para layang Bang Eje nih. Kita bakal menunjukkan performa terbaik demi mereka temennya. Mana satu? Di base. Wunden mamang. Thank you. Sabar guys. Kok bisa reload sih? Oh, pilihnya nggak ada. Mati gue. Bisa meleset tuh di base gue. Bang. Oh, orang apa tuh? Masih ada musuh dua orang. Di base lagnya gitu ya, kadang nembak kadang kena pelurunya, pusing juga. Depan mata gitu kadang-kadang. Pro player juga ngalamin tuh bisa. Gue kenal di Juksi kan sih. Duel ke DBS gitu malah kalah. Padahal musuhnya udah sekarat. Wah ini orang loot di atas. Satu peluru gua. Kira aman di atas sih. Tak ada yang aman di sini. Shotgun. Oke, okay. Shotgun nice. Aman ya teman gue masih hidup semua guys, cara mewujudkan. Awalnya cukup baik. Kita bisa nyari fast dengan mobil ini. Gila bos, senggol dong. Senggol dong. Mobil baru nih bos. Sabar guys ya. Bisa lengkap nih. Teman kita bisa dijadikan tumbal nih. Twelve seconds later. Kayak lihat pula orang.
Let's go, boys. Menuju ke sekolah dulu kita ya. Sisa 37. Gue pengen main deket sih, bawa DBS online. Mumpung masih ada nyawa, barbarin saja. Tapi gak ada salah tembakan sih. Pucinki kali ya. Keren. Perang di mana kalian kawan? Bagusan dot sih tuh daripada Tesla, tapi dari bunyi Tesla lebih mantep guys. Halus banget bunyinya. Selamat pilih. Thank you. Ambil barang itu deh, gembel banget gue ya ampun. Ini match agak-agak lambat banget tempohnya. Gak ada healing sama sekali, gue baru jatuh dari layar tuh mandor. Ada yang bawa mobil gue tadi. Musuh 117 kurang 4 13 guys. Oh my god. Sepinya. Pada kemana semua enggak tahu ya. Dikit banget kita killnya. Nomor 4 di simpang. Biasanya simpang rame sih. Pes 3, helm 3. Musuh sisa 12. Isi bensin udah.
Habis musuh guys, sisa 10 doang. Aduh, mak. Giver banget. Bensin bentar. Kita ganti mobil aja lah kita. Let's go boys, senggol dong. Sisa 10 ya. Banyak pecah dua ya. Detoy. Masih nomor 1 pak. Anjir ya. Mobil gua berdua doang deh boy. Tuh ada orang lari-lari depan. Begal telat ini kan ya. Mau begal tapi telat guys. Oh mobil teman gue kaget di kanan ada suara rupanya teman gue guys. Teman gue yang nggak ada mobil kasihan meninggal dia. Kasihan sih tema gimana? Tuh orang kok bisa dapat senjata itu ya guys ya? Bisa dapat senjata MK12 di sini ya? Gue pakai MK12. Ini bukannya senjata jarak jauh. Senjata gue iya deh. Iya kan betul guys, MK. MK12 guys. I got supplies. Coba deh. Pelurunya emang mantap 30 guys. Bannya hilang coy. Coba ya guys ya, MK12 kok perasaan gue gak pernah nemu ya di sini ya. Gue ingatnya ini senjata di Livy kalau nggak salah ya. Kita coba deh, bagus apa sih kalau di Erangel. Kadang-kadang senjata yang enggak gitu bagus ya ketika dipakai di map yang sempit lebih bagus. Ada faktor X gitu. Coba main jauh ya. Ya mati mas, mana gua baru mau gua main jauh. Mau gua test drive nih senjatanya. Sebagus apa gitu dengan full grip ya, full grip dewan bisa tim abis ya. Dengan sendiri sekarang bensinnya habis. Penasaran gue sama senjata ini. Ayo dong musuh, coba tunjukin performa. Tunjukkan dirimu di mana. Pengen coba senjata baru nih. Dapat dari musuh. Dulu ada masanya ada senjata baru, cuman bisa beril dulu ya. Beril cuman drop dari musuh dulu. Gue inget banget, tapi bot. Jadi ada masanya beril baru keluar, cuman bisa looting dari bot. Mungkin ini juga sama guys ya. Belum diimplementasi sebenarnya. Watch out. Nah, ada mobil dari situ.
coba senjata baru nih, boy. Enggak ada musuhnya. Temen gue nge-kill terus dari tadi. Enggak bagi-bagi ke gue gitu. Buset, lihat apa nih guys, buset kali. Bodohnya Pokemon. Temennya mampan nih guys, masa sekitar peluru gak ada yang mati guys. Aduh ma, KD 0 lagi temen gue baru main setelah sekian lama ya. Ini KD 9 busuk banget itu. Main apa ya nih gue? Aduh, cupu banget gue guys. Tapi aneh banget sih, berapa puluh, gak bagus guys nyatanya. Jangan dipakai guys ya. MK12 itu senjata paling busuk yang pernah gue pegang sih di Erengger. Gue kira bakal status 4 hit kan, kayak MK biasa gitu, jarak segitu damage-nya harus sakit temen-temen ya. Makin deket jaraknya makin sakit damage ya. Cuman gue tembak 4-5 kali gak kenok. Pecel lele, itu ada orang. Itu musuhnya pecel lele ini kayaknya. Cuman lebih pecel lele gue lagi guys. Sekarang gue ngeremehin ya. Gara-gara nyari musuh gak nemu-nemu ya kan. Senjata terkutuk. Ada pasti chicken sih guys. Kalau dilihat dari situasi dan kondisi dan jumlah ya. Musuhnya satu dan satu. Mungkin kita masih berdua. Dan Thor ya kan. Oh kena guys. Dari arah mana? Mark the location. Woi woi, gagal chicken nih feeling gue nih, entah kenapa. Menang, menang, menang. Oke, walaupun agak sedikit konyol ya, MK12 sampah temen-temen ya. Gue udah nunjukin kalian semua ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.